Halo kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Saat ini saya berada di Denpasar, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. Saat ini saya akan mengajak kawanku semua virtual tour di daerah Denpasar. Terlihat di kiri dan kanan di jalanan ini tampak berdiri penjor-penjor yang menandakan adanya sebuah upacara di pura terdekat di sini. Atau penjor-penjor di Bali biasanya ada pada saat upacara galungan. Dari Jalan Hayam Wuruk ini kita akan menuju ke selatan di bundaran dekat Renon. Nanti kita akan menuju ke arah Renon. Kita akan lihat ada pembuatan panggung di depan lapangan Bajra Sandi Renon. Pertanda akan ada pembukaan pesta kesenian Bali dekat-dekat ini. Menurut informasi yang saya dapat, pembukaan pesta kesenian Bali pada tahun ini akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 12 Juni ini. Dan dalam sebulan akan ada pertunjukan seni di Taman Budaya Art Center. Di Renon nanti kita atau saya akan ajak kawanku semua menuju ke salah satu tempat makan dan nongkrong di Renon ini. Jadi ayo ikuti terus videonya sampai habis. Bagi kawan-kawan yang baru saja melihat channel ini, ayo jangan ragu tekan tombol subscribe-nya. Karena di channel ini, saya akan ajak kawanku semua virtual tour di tempat-tempat yang menarik. Dan pada kesempatan hari ini, ayo ikuti virtual tour saya di kawasan Renon Denpasar. Thank you.
Oke kawan, terima kasih telah menonton video saya ini dan mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena satu subscribe sangat berarti sekali bagi channel ini untuk membakar semangat untuk terus berkreasi. Sehat selalu kawanku semua, salam gaspol dari Bali dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.